Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat Hektor, sekarang saya akan melakukan transfer wallet GPay dari akun mToken ke akun Digital Exchange. Pertama-tama itu kita masuk di aplikasi mToken. Kemudian, kalau kita akan melakukan transfer dari wallet GPay mToken ke DEX, usahakan saldo ETH kita ada, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk di menu GPay. Kita masuk di menu GPay, kemudian kita klik send. Oke. Setelah kita klik send, kita masukkan kita mau transfer berapa GPay. Misalnya saya akan melakukan transfer semua GPay saya 16,6521. Oke, kemudian kita masukkan alamat GPay yang ada di DEX. Kita masuk di DEX. Kemudian kita pilih aset, kita klik GPay, kemudian kita klik deposit. Setelah kita deposit akan muncul alamat GPay deposit. Kita salin. Kita copy, kemudian masuk kembali di GPay transfer yang di mToken, kita masukkan alamat wallet GPay-nya. Kita cocokkan 55, oke. Kemudian miner fee-nya itu otomatis ya. Selanjutnya kita klik next. Yang untuk menu memo enggak usah diisi. Kita klik next. Akan muncul tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik next. Kemudian kita maksudkan password wallet GPay yang ada di mToken. Cek kita masukkan, kita klik confirm. Oke, transaksi sukses. Selanjutnya kita lihat di sini ya, ini masih pending, kita tunggu beberapa menit masih pendingnya yang keluar. Kemudian kita coba masuk di aplikasi DEX, kita lihat saldo GPay-nya. Kita masuk di aset, kemudian kita klik GPay. Belum masuk ya. Oke, teman-teman bisa tunggu beberapa menit. Ini ya, sementara proses confirming. Oke, sabar ya. Tinggal sedikit lagi. GPay yang di wallet GPay yang di mToken akan terkirim ke DEX. Kita tunggu beberapa menit lagi. Oke, ini sudah terkirim ya teman-teman. Kita lihat tadi GPay-nya di sini itu ada 16,6 sekian. Sekarang sudah 0, berarti GPay-nya berhasil ditransfer. Kemudian kita masuk ke menu DEX. Kita masuk ke menu DEX. Kita klik akunnya. Kita klik GPay. Sabar ya teman-teman. Masih dalam proses. Oh, GPay-nya belum masuk ya teman-teman. Mohon ditunggu untuk beberapa saat, bisa menit atau jam. Yang jelas untuk di menu GPay, transfer GPay itunya sudah berhasil. Nih, sukses ya, sukses. Oke. Jadi kita hanya butuh ETH sedikit. Tadi saya punya ETH itu sekitar 0,
Saya punya saldo ETH itu hanya 0,01. Jadi sekitar 2,20 dolar. Pada saat saya lakukan transfer dari M-token ke DEX, itu ETH-nya hanya berkurang sangat sedikit. Jadi masih ada tersisa ETH di akun M-token saya itu 0,008432. Oke teman-teman, sekarang sudah 10 sampai kurang lebih 20 menitan. Kita cek apakah wallet CP yang kita transfer tadi sudah masuk di DEX atau belum. Kita masuk di aplikasi DEX, kemudian kita klik aset, kita klik CPay, dan kita lihat. Oke, tadi kan CNPay di DEX saya itu ada 30 CNPay. Terus saya transfer dari M token itu 16,6521. Dan sekarang total CP saya sudah bertambah. Berarti transfer saya dari M token ke DEX itu berhasil. Oke, cukup sekian. Wassalam.